Astro-astro ini apa? Mam! Wah, anjir! Bisa gitu! Bang Reaction Skibidi di Toilet Part 2, abang pasti seneng. Nah, ini yang gue tunggu-tunggu. Tapi sebelum itu, kita lihat dulu. Di video reaction sebelumnya, gue mintanya 5.000 like. Dan sekarang, 6.600. Respect. Jadi bagi kalian yang mau lanjut reaction Skibidi di Toilet, silahkan. 5.000 like di video ini sekarang. Dan ya udah, selamat datang lagi di channel Subur. Semoga kalian sehat terus dan panjang umur. Amin. Selalu gue doakan kalian-kalian, walaupun gue pendukung Skibidi di abadi. Dan bentar lagi kita akan 1 juta sub. Yang dimana gue bakal membela tim aliansi nanti di 1 juta. Jadinya nganggur kagak jelas kan? Tolong, betul, di like dulu, di subscribe, dinyalakan loncengnya. Oke? Okay? Yaudah, tanpa banyak bacot, karena Skibidi Toilet 72 part 2 sudah rilis, mari kita eksekusi, mari kita laksanakan, mari kita gas. Karena ini adalah sebuah kebahagiaan, kata yang di kolom komentar tadi itu. Awas kalau bohong. Oke. Okay. Yaudah, langsung kita mulai saja nih coy. Ah, Jimen. Nah ini sama si Astro nih coy. Yeah. Wah anjir. Oke. Sikat. Ini gue Jimen abadi coy. Slow. Astro ini apa? Wah mam. Wah anjir. Bisa gitu. Tenang aja di perisai boy. Nah. Aduh sini bos. Ada perisai boy. Wah gak tahan coy. Gak apa-apa. Slow. Masih ada helm coy. Let's go. Nah ini pertarungan sengit nih. Wah sengkel dong. Tim aliansi gak usah ikutan ya. Ntar babak belur. Wajir ada bantuan. Wah rata cuy. Wah, mam kalah tuh Astro. Wah babak belur cuy. Udah cukup. Waduh. Aduh. Mamam tuh. Keras wearing kan. Teriakan tuh. Ngamuk tuh. Marah bos. Berani-beraninya kayak gitu ya kan. Sakit tau lo. Aduh anjir. Aduh. Jago cuy Astro cuy. Sebenarnya satu spesies. Cuma ya gimana ya. Nah soalnya nih si Astro nggak membela siapa-siapa cuy. Nah nyerahlah. Belum bos. Jimen gue cok. Aduh senjata makan tuan ini mah. Nih. Nah ini yang senjata makan tuan sebenarnya coy. Kena hack coy. Nah. Sok-sok jadi pahlawan si Astro ini. Udah nyerah aja kau. Tembak. Boom. Rata bos seng. Siapa? Siapa itu cok? Kayak monyet gitu loh. Sudah si pakai helm dia cuy. Pakai perisai. Nah datang. Mamam tuh. Bener kan? Si Astro ini gak membela siapa-siapa kan? Aduh. Apaan itu kerocodek? Apa lu juga ha? Hah? Ada perisai bos. Aduh, mana perisai kita coy? Ah,
bangke lah, keroyokan. Aliansi kroco deh, keroyokan deh. Kok putus? Ganti senjata kah? Maling. Punya si Astro itu, weh, maling. Aduh, parah banget. Plonger, plonger, plenger. Gigi lu plenger. Bangke memang. Udah berhasil nih melawan Astro. Datang si bangke dua orang. Ngerusuh. Seru sih memang. Cuman G-Man jadi terkeroyok gitu loh. Mana dimalingin lagi senjata si Astro. Emang maling tuh. Gak malu loh. Jadi kita tonton sekali lagi cuy. Di awal-awal ini cuy ya. Nah, di sini kayaknya sedang negosiasi gitu loh. Kelihatan kan sedang negosiasi. Set. Ampun. Bukan negosiasi, ternyata ini anak buahnya si G-Man dan langsung dihantam oleh Astro yang sosok jago. Seakan-akan kita itu diintimidasi, cuy. Seakan-akan kita itu diintimidasi intinya, cuy ya. Tuh, seakan-akan kita itu jahat banget. Dan ini sosok pahlawan, Srot. Ada perisai bos, sok-sok jago memang Astro ini. Abis tuh, ya gue tahu gara-gara itu langsung abis perisai kita. Tapi ada helm masih cuy, helm ninja. Gak salah sangka dulu tuh, dari sini aja kelihatan cuy, lasernya aja itu lebih kuat sih Skibidi G-Man gitu loh. Ini apa nih Astro nih? Astro pengkhianat, sosok jadi pahlawan bangke memang. Boom. Gua nggak tahu itu apa cuy ya, nih dua kali nyerang nih. Trot. Kayaknya punya G-Man sih. Yang betul-betul G-Man. Oh, ternyata rata cuy. Tuh. Tapi itu sebagai pengecoh. Intinya apa ya? Untuk menghajar dia langsung gitu loh. Jadi kayak mendistraksi si Astro ini. Fokus ke yang kroco-kroco-kroco-kroco. Itu anak punya G-Man. Langsung G-Man menghajar dengan lasernya. Let's go. Udah cukup permainan ini katanya. Dihantamnya tuh. Padahal udah helm paling kuat nih cuy. Ternyata dicabutnya. Saya tanya kayak kepiting gitu lucu, iya kan? Kena teriakan maut, mampus gak lu? Ha. Sosok jadi pahlawan sih. Sosok jadi pahlawan sih. Tuh. Masih ada cuy perisainya ternyata. Udah mulai error nih si G-Man. Ternyata dari belakang boy. Kiranya kita bego ya kan. Kagak lah cok. Nah yang ini nih cok. Kayak nyerap gitu loh. Kayak ngehack. Bukan sih. Nah ketika pas kayaknya cuy ya, ketika dia pas nembakin itu kan senjatanya si Astro ya. Ketika dia nembakin ke sini, nah pas di dalam sini langsung tuh kayak dimasukin semacam serbukah atau apa, atau dihack gitu loh. Nah, keluar, ya kan? Keluar. Nah, dari reaksi mukanya aja kelihatan udah tuh. Balik lagi kan? Bentar. Ya. Nah, keluar lagi nih dua. Set. Ya kan? Dan di situ kelihatan ada nih, ada pengaruh dari hack-hackan dari G-Man cuy. Ini warna ungu nih. Nah, rusak. Bego. Nah, jadi senjata makan tuan sebenarnya tuh kayak gini, bro. Let's go. Nah. Nah. Potong tangan sendiri kapan lagi, ya kan? Sosok jadi pahlawan sih, enggak usah menghenti-hentikan gitu, enggak bisa enggak sih, enggak usah, ya kan? Nah, rata enggak lo? Tuh, baru tembak. Gas. Nah yang ini nih cuy, ini apa ini ya? Apa jangan-jangan ini kaum-kaum aliansi ya? Nah, lihat. Gue baru pertama kali lihat nih. Ada perisainya cuy, tuh.
meledak langsung. Kayaknya aliansi sih ini cuy. Tapi ini ditembakin juga nih. Nah, sama si ini. Atau itu perubahannya si ini ya, si Astro nggak sih? Soalnya ini mereka ini bener-bener. Oh nggak berubah cok. Oh kayak penyelamat doang. Abis itu diselamatin tuh si Astro tadi langsung pergi itu. Nah abis itu langsung berantem lagi. Lanjut berantem lagi. Pas kita udah lemah gitu loh. Tuh nggak tahan dia. Kimen nggak apa-apa cuy. Wajar aliansi. Mending kabur. Amankan diri dulu. Kita atur strategi dulu cuy. Kabur itu bukan takut, ya. Tapi mengamankan diri. Nah ini si maling. Momen-momen si maling nyolong senjata si Astro. Memang. Tuh. Agak tobat-tobat. Plungur-plungur. Plenger, gigi lu plenger. Ah, sejauh ini seru sih cuy. Dan bagi kalian yang masih belum mau juga jadi kaum Skibidi, sadar dong, ayo jadi kaum Skibidi. Karena Skibidi ini terbaik. Ya udah kita baca dulu komentar-komentar di video sebelumnya cuy. Ayo tembusin video ini 5000 like biar gua bantai Jimin. Heh, bantai. Gak kebalikah dek, kebantai tuh dek. Sepertinya Jimin bisa kemungkinan kalah di part selanjutnya karena Astro Toilet ini lumayan kuat dan juga pernah hampir membuat Titan kalah, tapi dia bukan pertujuan itu dia lagi mencari Jimin. Semoga ini bermanfaat. Nggak ada manfaatnya komentar lo kayak gini. Karena apa? Karena tahu sendiri Jimin menang bos. Single dong. Next kita akan membantai para Titan Speakerman, Titan Kameramen, dan Titan CCTV Man yang akan siap-siap. Udah siap belum? Tenangis, jagonya mati. Eh bang, jangan senang dulu. Itu Astro sama Jimin bertarung tim kameramen nih. Ya, lu mau kebantai juga tim kameramen. Gak usah ikut-ikut campur lu. Ngerusuh aja kerjaan lu. Mending lu kamera orang aja udah. Teori Jimin akan menyerang Astro dari berbagai arah dengan lasernya. Karena Astro hanya punya 3 tangan, Astro akan kesusahan menangkap energi Jimin. Wah, bener juga cuy. Karena ketika Astro menangkap energi Jimin, malah kehack. Malah jadi senjata makan tuan. Eragon. Seneng cuy hari ini gue, parah. Astro bakal sekaratin Jimin. Kenapa cuman sekaratin? Dikarenakan Titan juga akan datang ke lokasi dan itu akan membuat peluang Jimin untuk kabur. Kalau Astro bisa ngalahin Jimin itu keenakan. Dibantu dengan UFO Toilet, Astro tidak mungkin solo Jimin sendirian walau dia lincah. Ya juga sih cuy, bagus nih. Anjir nih sejauh ini ya, komentar-komentar kalian tentang teorinya masuk akal semua dan relate sama episode 72 part 2 ini cuy. Jadi gimana? Lanjut lagi nggak? Gua react Skibidi Toilet dari Dafuk Boom. Jadi tolong banget 5000 like di video ini sekarang. Oke? Sekian untuk video kali ini. Apapun itu semoga terhibur terus dengan konten-konten gua. Silahkan pantunnya ditulis di kolom komentar. Teorinya juga. Thanks for watching and see you on the next video. Bye-bye.